sebenarnya kasus ini pernah kita dengar 2 tahun yang lalu, akan tetapi kita tidak dapat bukti-buktinya. Belakangan ini juga ada kurang lebih 1 bulan yang lalu kita dengar, dan memang hari ini keluarga korban datang ke sini karena mereka sudah melapor kurang lebih tanggal 18 kemarin di Polres Labuan Batu Unit PPA terkait pelecehan seksual yang dilakukan oleh oknum kepala sekolah, oknum ustadz yang ada di Desa Hajoran, Kecamatan Vekan, Kabupaten Labuan Batu Selatan. Kita akan tetap berkoordinasi dengan Polres bersama dengan Kanit PPA, cemana caranya agar kasus ini diproses secara jelas sesuai dengan aturan undang-undang yang berlaku. Ayam kalau diaduk-aduk jadi cair. Seriously, diaduk kayaknya ya. Oh, perlu luar negeri gimana ya? Ini demi kemajuan bangsa Indonesia. Isu kebangkitan PKI ini dihentikan. Medcom.id, a part of Media Group News.